Sementara itu, Sunan Kalijaga ternyata sudah terjun merenangi lautan luas, tidak mempedulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama Sunan Kalijaga sudah hampir di tengah samudera, mengikuti jalan untuk mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah, tidak sampai lama sampailah di tengah samudera. Ternyata, setelah Sunan Kalijaga ada di tengah samudera, ia melihat seseorang yang sedang berjalan tenang di atas air. Siapa lagi orang yang mampu berjalan di atas air di tengah samudera? Ia tak lain adalah maha guru para wali yaitu Nabi Khidir alaihi salam. Yang tidak diketahui dari mana datangnya, sosok manusia suci yang penuh wibawa itu bertanya dengan lemah lembut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan kisah Sunan Kalijaga dalam episode yang kedua. Karena Raden Said tidak bersedia menggantikan kedudukan ayahnya, akhirnya kedudukan Adipati Tuban diberikan kepada cucunya sendiri, yaitu putra Dewi Rasa Wulan dan Empu Supa. Raden Said meneruskan pengembaraannya, berdakwah atau menyebarkan agama Islam di Jawa Tengah hingga ke Jawa Barat. Beliau sangat arif dan bijaksana dalam berdakwah, sehingga dapat diterima dan dianggap sebagai guru suci setanah Jawa. Dalam usia lanjut, beliau memilih Kadilangu sebagai tempat tinggalnya yang terakhir, hingga sekarang beliau dimakamkan di Kadilangu, Demak. Fakta tentang nama Kalijaga: Pendapat yang paling masuk akal ialah bahwa sebenarnya nama Kalijaga berasal dari bahasa Arab Katli dan nama aslinya sendiri, Joko Said. Jadi, frasa asalnya ialah Katli Joko Said, artinya Hakim Joko Said. Sejarah mencatat bahwa saat wilayah atau perwalian Demak didirikan tahun 1478, beliau diserahi tugas sebagai katli atau hakim di Demak oleh wali Demak saat itu, Sunan Giri. Masyarakat Jawa memiliki riwayat kuat dalam hal penyimpangan pelafalan kata-kata Arab, misalnya istilah sekaten dari syahadatain, kalimo sodo, dari kalimah syahadah, mulut dari maulid, suro dari syuro, dulkangidah dari zulkaidah, dan masih banyak istilah lainnya. Maka tak aneh bila frase Katli Joko, kemudian tersimpangkan menjadi Kali Jogo, atau Kali Jaga. Posisi Katli yang dijabat oleh Kali Jaga alias Joko Said, ialah bukti bahwa Demak merupakan sebuah kawasan pemerintahan yang menjalankan syariah Islam. Ini diperkuat oleh kedudukan Sunan Giri sebagai wali di Demak. Istilah Katli dan wali merupakan nama-nama jabatan di dalam negara Islam. Dari sini saja sudah jelas, siapa Sunan Kalijaga sebenarnya, ia adalah seorang Katli, bukan praktisi kejawenisme. Dakwah Sunan Kalijaga adalah dakwah Islam, bukan dakwah kejawen atau sufi pandeistik. Sunan Kalijaga alias Sunan Katli Joko, riwayat masyhur mengisahkan bahwa masa hidup Sunan Kalijaga diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Ini berarti bahwa beliau mengalami masa akhir kekuasaan Majapahit pada 1478, Kesultanan Demak, Kesultanan Cirebon, Kesultanan Banten, bahkan hingga Kerajaan Pajang, lahir pada 1546, serta awal kehadiran Kerajaan Mataram. Bila riwayat ini benar, maka kehidupan Sunan Kalijaga adalah sebuah masa kehidupan yang panjang. Manuskrip-manuskrip dan babat-babat tua ternyata hanya menyebut-nyebut nama beliau hingga zaman Kesultanan Cirebon saja, yakni hingga saat beliau bermukim di Dusun Kalijaga. Dalam kisah-kisah pendirian Kerajaan Pajang oleh Jaka Tingkir dan Kerajaan Mataram oleh Panembahan Senopati, namanya tak lagi disebut-sebut. Logikanya ialah, bila saat itu beliau masih hidup, tentu beliau akan dilibatkan dalam masalah imama di Pulau Jawa, karena pengaruhnya yang luas di tengah masyarakat Jawa. Ajaran Sunan Kalijaga terkesan sinkretis dan berbau Hindu-Buddha serta Kejawen, padahal fakta tentang kehidupan Sunan Kalijaga adalah dawah dan syiar Islam yang indah. Buktinya sangat banyak sekali. Sunan Kalijaga adalah perancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang Tatal atau pecahan kayu, yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid, adalah kreasi peninggalan Sunan Kalijaga. Mana mungkin seorang kejawen ahli mistik mau maunya mendirikan masjid yang jelas-jelas merupakan tempat peribadatan Islam. Paham keagamaan Sunan Kalijaga adalah Salafi bukan sufi panteistik ala kejawen yang bermotokan, Manunggaling Kawula Gusti. Ini terbukti dari sikap tegas beliau yang ikut berada dalam barisan Sunan Giri, saat terjadi sengketa dalam masalah kekafiran Syekh Siti Jenar, dengan ajarannya bahwa manusia dan Tuhan bersatu dalam zat yang sama. Kesenian dan kebudayaan hanyalah sarana yang dipilih Sunan Kalijaga dalam berdakwah. Beliau memang sangat toleran pada budaya lokal, namun beliau pun punya sikap tegas dalam masalah akidah, Selama budaya masih bersifat transitif dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, beliau menerimanya. Wayang beber kuno ala Jawa yang mencitrakan gambar manusia secara detail dirubahnya menjadi wayang kulit yang samar dan tidak terlalu mirip dengan citra manusia, karena pengetahuannya bahwa menggambar dan mencitrakan sesuatu yang mirip manusia dalam ajaran Islam adalah haram hukumnya. Cerita yang berkembang mengisahkan bahwa beliau sering bepergian keluar masuk kampung hanya untuk menggelar pertunjukan wayang kulit dengan beliau sendiri sebagai dalangnya. Semua yang menyaksikan pertunjukan wayangnya tidak dimintai bayaran, hanya diminta mengucap dua kalimat syahadat. Beliau berpendapat bahwa masyarakat harus didekati secara bertahap. Pertama, berislam dulu dengan syahadat, selanjutnya berkembang dalam segi-segi ibadah dan pengetahuan Islamnya. Sunan Kalijaga berkeyakinan bahwa bila Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama hilang. Lakon-lakon yang dibawakan Sunan Kalijaga dalam pagelaran-pagelarannya bukan lakon-lakon Hindu macam Mahabharata, Ramayana, dan lainnya, walau tokoh-tokoh yang digunakannya sama, Pandawa, Kurawa, dan lain-lain. Beliau mengubah sendiri lakon-lakonnya, misalnya Layang Kalimasada, lakon Petruk jadi raja yang semuanya memiliki ruh Islam yang kuat. Karakter-karakter wayang yang dibawakannya pun beliau tambah dengan karakter-karakter baru yang memiliki nafas Islam. Misalnya, karakter punakawan yang terdiri atas semar, bagong, petruk, dan gareng adalah karakter yang syarat dengan muatan keislaman. Istilah dalam pewayangan merujuk pada bahasa Arab. Istilah dalang berasal dari bahasa Arab dala, yang artinya menunjukkan, dalam hal ini, seorang dalang, adalah seseorang yang menunjukkan kebenaran kepada para penonton wayang. Mandala Alal -al Hari Kafa Ilihi, yang artinya barang siapa menunjukkan jalan kebenaran atau kebajikan kepada orang lain, pahalanya sama dengan pelaku kebajikan itu sendiri, Sahih Bukhari Karakter Semar, diambil dari bahasa Arab Simar, yang artinya paku. Dalam hal ini, seorang Muslim memiliki pendirian dan iman yang kokoh bagai paku yang tertancap, Sima Harudunya. Karakter Petruk, Diambil dari bahasa Arab Fatru'uk, yang artinya tinggalkan. Maksudnya, seorang Muslim meninggalkan segala penyembahan kepada selain Allah. Fatru'uk kuluman siwalahi. Karakter gareng diambil dari bahasa Arab koriin, yang artinya teman. Maksudnya, seorang Muslim selalu berusaha mencari teman sebanyak banyaknya untuk diajak ke arah kebaikan. Nala kaarin. Karakter bagong diambil dari bahasa Arab baga, yang artinya berontak. Maksudnya, Seorang Muslim selalu berontak saat melihat kezaliman. Seni ukir, wayang, gamelan, baju takwa, perayaan sekatenan, grebek, maulud, serta seni suara suluk yang diciptakannya merupakan sarana dakwah semata, bukan budaya yang perlu ditradisikan hingga berkarat dalam kalbu dan dinilai sebagai ibadah mahdah. Beliau memandang semua itu sebagai metode semata, metode dakwah yang sangat efektif pada zamannya, secara filosofis. Ini sama dengan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengandalkan keindahan syair Al-Qur'an sebagai metode dakwah yang efektif dalam menaklukkan hati suku-suku Arab yang gemar berdeklamasi. Tak dapat disangkal bahwa kebiasaan keluar masuk kampung dan memberikan hiburan gratis pada rakyat melalui berbagai pertunjukan seni pun memiliki nilai filosofi yang sama dengan kegiatan yang biasa dilakukan Khalifah Umar bin Khattab yang suka keluar masuk perkampungan untuk memantau umat dan memberikan hiburan langsung kepada rakyat yang membutuhkannya, persamaan ini memperkuat bukti bahwa Sunan Kalijaga adalah pemimpin umat yang memiliki karakter ciri dan sifat kepemimpinan yang biasa dimiliki para pemimpin Islam sejati, bukan ahli kejawen. Bagian ini memuat sebuah prosa yang dikutip dari suluk linglung, sebuah kitab klasik semacam kumpulan puisi yang berisi dialog pertemuan dan wejangan Nabi Hidir kepada Sunan Kalijaga. Suluk ini aslinya berbahasa Jawa, menurut penelitian, penulis isi dari suluk ini hampir sama dengan serat Dewa Ruci, yang sebelumnya disinyalir oleh para sejarawan, sebagai pertemuan Sunan Kalijaga dengan Nabi Hidir. Karena berupa suluk apalagi berisikan wejangan maha guru para wali, maka orang awam tidak bisa hanya sekali baca langsung mengerti, ajaran-ajaran syariat marifat hakikat tingkat tinggi mewarnai suluk ini. Pertemuan Sunan Kalijaga dengan Nabi Hidir setelah menjalani latihan yang berat, berupa puasa dan riadah-riadah lainnya seperti dikubur hidup-hidup selama beberapa hari, Sunan Kalijaga menghadap gurunya yaitu Sunan Bonang. Berkata Sunan Bonang, muridku ketahuilah olehmu, jika kau ingin mendapatkan pengetahuan yang bersifat hidayatullah, naiklah haji, pergi ke Baitullah di Mekah dengan hati tulus ikhlas. Ambillah air zam-zam di Mekah, itu adalah air yang suci dan sekaligus mengharap berkah syafaat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan dan umat manusia. Sunan Kalijaga tunduk patuh setelah memberi hormat penuh takzim, sebagaimana dilakukan seorang murid kepada gurunya, maka ia mohon diri untuk mengerjakan apa yang dianjurkan gurunya, yaitu pergi ke tanah suci mengharap hidayah ilahi. Konon Sunan Kalijaga menempuh jalan pintas, Menerobos hutan, naik gunung, turun jurang dan tanjakan, tetebingan didakinya memutar, tanpa terasa perjalanannya tiba di tepi pantai. Hatinya bingung kesulitan menempuh jalan selanjutnya, terhalang oleh samudra luas. Sejauh mata memandang yang nampak hanya air semata, dia diam termenung lama sekali, memutar otak mencari jalan yang sebaiknya ditempuh. Sementara itu, di tepi samudra Syahdan seorang insan kamil yaitu Nabi Hidir alaihi salam Mengetahui kedatangan Sunan Kalijaga yang tengah bingung, Nabi Hidir Alaihi Salam mengetahui segala perjalanan yang dialami oleh Sunan Kalijaga dengan sejuta keprihatinan karena ingin meraih hidayat. Berbagai cara telah ditempuh, juga melalui penghayatan kejiwaan dan berusaha mengungkap berbagai rahasia yang tersembunyi. Namun, mustahil dapat menemukan hidayat kecuali kalau mendapatkan anugerah atau rahmat dari Allah yang Maha Benar. Sementara itu, Sunan Kalijaga ternyata sudah terjun merenangi lautan luas, tidak mempedulikan nasib jiwanya sendiri. Semakin lama Sunan Kalijaga sudah hampir di tengah samudera, mengikuti jalan untuk mencapai hakikat yang tertinggi dari Allah. Tidak sampai lama, sampailah di tengah samudera. Ternyata, setelah Sunan Kalijaga ada di tengah samudera, ia melihat seseorang yang sedang berjalan tenang di atas air. Siapa lagi orang yang mampu berjalan di atas air di tengah samudera? Ia tak lain adalah maha guru para wali yaitu Nabi Hidir alaihi salam. Yang tidak diketahui dari mana datangnya, sosok manusia suci yang penuh wibawa itu bertanya dengan lemah lembut. Hai kali jaga, apakah tujuanmu mendatangi tempat ini? Apakah yang kau harapkan? Padahal di sini tidak ada apa-apa, tiada yang dapat dibuktikan, apalagi untuk dimakan, juga untuk berpakaian pun tidak ada. Yang ada hanyalah daun kering yang tertiup angin, jatuh di depanku. Itu yang saya makan. Kalau tidak ada, tentu tidak makan. Senangkah kamu dengan melihat itu semua? Sunan Kalijaga heran, mengetahui penjelasan itu. Nabi Hidir Alaihi Salam berkata lagi kepada Sunan Kalijaga, "Kalijaga di sini ini banyak bahayanya. Kalau tidak mati-matian berani bertaruh nyawa, tentu tidak mungkin sampai di sini. Di tempat ini, segalanya tidak ada yang dapat diharapkan hasilnya. Mengandalkan pikiranmu saja masih belum apa-apa, padahal kamu tidak takut mati." Kutegaskan sekali lagi, di sini tidak mungkin kau dapatkan yang dapat diharapkan hasilnya. Sunan Kalijaga bingung hatinya, tidak tahu apa yang harus diperbuat. Dia menjawab bahwa dia tidak mengetahui akan langkah yang sebaiknya perlu ditempuh selanjutnya. Semakin pelan ucapan Sunan Kalijaga, terserah bagaimana baiknya menurut guru. Sang Maha Guru Nabi Hidir Alaihi Salam menebak, apakah kamu juga sangat mengharapkan hidayah tuloh atau petunjuk Allah? Sunan Kalijaga mengangguk penuh hormat. Akhirnya Nabi Hidir alaihissalam menjelaskan, ikutilah petunjukku sekarang ini. Panji birahi ananireku, aranira Allah jati, tanana kali tetiga, sapa weruhayan wusdadi, ingsun waruh pestinora, ngarani namani reki. Artinya, timbullah kemauan dan kehendak Allah subhanahu wa ta'ala, menjadikan terwujudnya dirimu, dengan adanya wujud dirimu menunjukkan akan adanya Allah subhanahu wa ta'ala yang sesungguhnya. Allah tidak mungkin ganda apalagi tiga, siapa yang mengetahui asal-muasal kejadian dirinya, saya berani memastikan bahwa orang itu tidak akan membanggakan dirinya sendiri. Sifat Jamal Tapuniku, Ingkang Kinen Angarani, Pepakane anak Ika, Akon Ngarani Puniki, Ia Allah Angandika, Mering Muhammad Kang Kekasih. Artinya, Adapun sifat Jamal itu sifat yang selalu berusaha menyebutkan bahwa pada dasarnya adanya dirinya, karena ada yang mewujudkan adanya. Demikian yang difirmankan Allah kepada Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi kekasihnya. Yen tanana sira iku, ingsun tanana ngarani, mung sira ngarani ingwang, dene tunggal lan sireki iya ingsun iya sira, aranira aran mami. Artinya, jika tidak ada dirimu, Allah Subhanahu Wa Ta'ala tidak disebut-sebut hanya dengan sebab ada kamulah yang menyebutkan keberadaanku, sehingga kelihatan seolah-olah satu dengan dirimu. Adanya aku, Allah, menjadikan dirimu, wujudmu menunjukkan adanya zatku. Tauhid Hidayat Sireku, Tunggal Lawan Sang Hyang Widi, Tunggal Sira Lawan Allah, Uga Donya Uga Akhir, Ya Rumang Sana Pangeran, Ya Allah Ana Nireki. Artinya, Tauhid Hidayah yang sudah ada padamu, menyatu dengan Tuhan, menyatu dengan Allah subhanahu wa ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat, dan, kamu merasa bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu ada dalam dirimu. Ru Idovi neng sireku, makrifat ya dan arani, uripe ingaran syahadat, urip tunggil jroning urip sujud ruku pangasonya, ruku pamor hiang widi. Artinya, roh Idovi ada dalam dirimu, makrifat sebutannya, hidupnya disebut kesaksian atau syahadat, hidup tunggal dalam hidup, Sujud ruku sebagai penghiasnya, ruku berarti dekat dengan Tuhan. Sekarat tananamu nyamur, jamelu yen sirawedi, lan jamelu melu Allah, iku aran sakaratil, ru idofi mati tanana urip mati mati urip. Artinya, penderitaan yang selalu menyertai menjelang ajal dalam kondisi sekarat tidak terjadi padamu. Jangan takut menghadapi sakaratul maut, dan jangan ikut-ikutan takut menjelang pertemuanmu dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Perasaan takut itulah yang disebut dengan sekarat, roh Idovi tidak akan mati, hidup mati, mati hidup. Liring mati sajroning ngahurip, iyo urip sajroning pejah, urip bae salawase, kang mati nepsu iku, badan dohir ingkang ngelakoni, ketampan badan kang nyata, pamor sawujud, pagan ngerasa matia, ya, syekh melaya dan padang sira nampani, wahyu praptanugraha. Artinya, mati di dalam kehidupan, atau sama dengan hidup dalam kematian adalah hidup abadi yang mati itu adalah nafsunya lahiria badan yang menjalani mati tertimpa pada jasad yang sebenarnya kenyataannya satu wujud raga sirna sukma moksa jelasnya mengalami kematian Syekh Malaya terimalah hal ini sebagai ajaranku dengan hatimu yang lapang anugerah berupa wahyu akan datang padamu Dari wejangan tersebut sebenarnya kita mendapatkan nilai-nilai dan ajaran Agar kita bisa lebih dekat dan mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, aktivitas yang imani adalah media pengantar untuk menyampaikan kita pada tingkat kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya, Allah selalu bersama kita dimanapun kita berada, agar kita bisa berkomunikasi dengannya. Maka, yang semestinya kita lakukan adalah selalu mengingatnya dan menyemaikan namanya sedalam mungkin di hati kita. Seharusnya, kita tidak perlu takut pada kematian. Selain itu, Hikmah yang dapat kita ambil dari wejangan di atas adalah bagaimana upaya kita dalam menjalani kehidupan di dunia ini secara baik, dengan tetap menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasab Kanjeng Sunan Kalijaga, data pendukung bahwasanya Sunan Kalijaga, said keturunan Nabi, adalah dari keselarasan dengan kisah babat Tuban sebagaimana disebut di atas. Kitab Syanjaroh dan Tari Al-Azamat Han dikutip dalam Sejarah dan Silsilah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Wali Songo oleh Drs. Abu Rumi Zainal Elsi. Habib Zainal Abidin Asegaf menuliskan secara jelas nasab beliau sebagaimana di bawah ini. Begitu pula Kitab Syamsud Dahirah karya Al Habib Abdurrahman bin Muhammad bin Husain Al-Mashhur sebagai data rabitha Alawiyah dan Kitab Nasab Wali Songo juga karya Al-Habib Bahruddin Asmatkan Ba'alawi Al-Husaini. Silsilah ini juga sesuai dengan keterangan Profesor Husaini Jaya Diningrat, di dalam bukunya yang menceritakan bahwa dalam tradisi Cirebon terdapat silsilah Sunan Kalijaga yang diurutkan hingga sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula keterangan Vandenberg dan Hije de Graaf, sesuai dengan kisah Tome Pires. Sunan Kalijaga juga menikahi empat syarifah putri para anggota Wali Songo, sehingga secara fikih mengenai pernikahan kafa'ah nasab pada syarifah, makin menguatkan fakta bahwasanya Sunan Kalijaga adalah sayyid turunan Nabi Muhammad. Secara aktual nasab dari garis laki-laki keturunan Ali bin Abi Talib, namun secara syari keturunan Nabi Muhammad meski melalui garis perempuan atau putri beliau Fatimah. Berdasarkan dalil hadis, semua anak Adam bernasab kepada orang tua lelaki, ayah mereka, kecuali putra-putra Fatimah, akulah ayah mereka dan akulah yang menurunkan mereka. Nabi Muhammad Rasulullah berputri, Sayyidah Fatimah Az-Zahra, menikah dengan Sayyidina Ali bin Abi Talib, berputra turun temurun, al Husain, Ali Zainal Abidin, Muhammad Al-Baki, Jafar Sadiq, Ali Al-Uraidi, Muhammad, Isa, Ahmad Al-Muhajir, Ubaidillah, Alwi, Muhammad, Alwi, Ali Halikasam, Muhammad Sahib Mirbat, Alwi Amil Fakih, Abdul Malik Asmatkan, Abdullah, Ahmad Jalaluddin, Ali Nuruddin, Maulana Mansur atau Tumenggung Tuban atau Bupati Tuban ke-7 Haryo Tejo, atau Syekh Subakir alias Muhammad Al-Bakir, Ahmad Sahuri alias Raden Sahur alias Tumenggung Wilatikta, atau Bupati Tuban ke-8, Sunan Kalijaga atau Raden Said atau Jaka Said atau Syekh Malaya, atau Lokajaya atau Raden Abdurrahman atau Pangeran Tuban, atau Muhammad Abdus Syahid. Generasi ke-24 dari Rasul, turunan Rasul ke-23. Terima kasih telah menonton. Salam hangat dari kami. Wassalam.